Jangan sampai toilet kamu mampet karena kebanyakan cairan pembersih. Aku bakal share nih 3 cara bersihin toilet sehari-hari yang aman dan eco-friendly. Dari bahan yang pasti ada di rumah sampai bahan yang paling aman. Pertama, kalian bisa pakai cuka dan diamkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu sikat dan netralkan dengan baking soda. Proses ini menghasilkan sodium asetat yang biodegradable dan juga membantu proses pembersihan. Lihat deh, kuning-kuning sama hitam-hitamnya keluar kan? Hasilnya kinclong kan? Cara ini selain efektif juga paling mudah dilakukan. Cara kedua, menggunakan citric acid. Kita siapin dulu larutan citric acidnya dengan cara melarutkan 2 sendok makan citric acid dalam 1 liter air panas. Tinggal dituang dan diamkan kurang lebih 30 menit. Cara ini sama efektifnya dengan cara yang pertama. Dan enaknya dia tidak berbau, cuma agak repot aja. Oh iya, jangan lupa dinetralkan sama baking soda ya. Cara terakhir yang paling mantap, kalian bisa pakai coenzyme. Tinggal tuangin aja secukupnya, sikat deh. Cara ini efektif untuk membersihkan dan juga disinfeksi. Cuma sulit buatnya, kalau beli agak mahal. Kalau kamu pilih yang mana? Yuk bebersih!